ucapkan selamat datang kepada Ketua Dewan Komisioner, Wakil Ketua, beserta para anggota Dewan Komisioner yang telah hadir. Seiring berlanjutnya perbaikan ekonomi dunia, kondisi perekonomian domestik sepanjang tahun 2017 juga ada perbaikan. Kinerja intermediasi sektor perbankan atau keuangan berada pada level yang positif, terutama didukung oleh penghimpunan dana di pasar modal telah mencapai 257,02 triliun. Sehingga ini dalam sejarah ini bahwa ternyata pasar modal tumbuhnya lebih besar dari pertumbuhan kredit perbankan. Nah, saat ini yang ada dalam pengawasan kita, pemantauan kita itu ada 87 penyelenggara fintech lending, 87, di mana 27 diantaranya sudah terdaftar. Kontak senternya OJK yang nomornya itu saat ini 7 digit, 15655, mulai Januari 2018 akan menggunakan nomor 3 digit. Jadi gampang diingat, 157. Kapanan yang efektif ini tidak hanya kami akan berlakukan di internal OJK, namun demikian kami akan juga mengajak seluruh industri jasa keuangan untuk secara bersama-sama meningkatkan kapanannya, sehingga kami harapkan nanti industri jasa keuangan akan dapat tumbuh secara sehat dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Ekonominya sudah bagus, nggak direkam kan udah ini bakalan bagus. Suku bunga udah turun. Coba suku bunganya turun, likuiditas tinggi, modal cukup, kan tinggal bangkit. Komoditi sudah naik, luar negeri meningkat, otomatis dia membutuhkan bahan-bahan baku dari kita. Nah sehingga positif lah 2018 ya, mudah-mudahan. Terima kasih buat Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Komisioner lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.